Saya Ivan, di sini saya mengerjakan login system pada game ini. Pada awalnya, user akan disuguhkan sebuah form login. User hanya perlu memasukkan username dan password, dan setelah itu langsung login, atau jika user tidak punya, bisa logout. Setelah login atau logout, maka user akan dibawa ke halaman utama game ini. Saya Gary, di sini saya mengerjakan pada bagian user interface. Pada bagian user interface sendiri, di sini kami menyuguhkan material-material yang mudah dipahami dan sesederhana mungkin. Pada layar utama ini, user akan disajikan dengan pemandangan pedesaan yang alami. Dan pada tengah layar, ada objek bertulisan klik ini. Dan jika user mengklik tombol tersebut, user akan berpindah ke layar berikutnya yang berisikan bagian-bagian dari karakter tersebut. Saya Jeffrey Sanjayan, saya di sini yang menciptakan karakter-karakter dalam game ini. Dalam game ini terdiri dari dua karakter. Yang pertama adalah manusia dan yang kedua monster. Manusia sendiri terdiri dari Bang Peus dan Neng Oot, sedangkan monster terdiri dari hantu-hantu legendaris yang ada di dunia. Yang pertama ada Yeti, yang kedua ada Wolf, dan yang ketiga ada Pocong. Jadi, di sini kita bakal bahas tentang gameplay dari game yang kita buat dulu. Game ini bertemakan 4 karung, ya, sesuai dengan judulnya. Game ini hanya memiliki satu cara untuk bermain, yaitu lompat untuk bisa mencapai finish paling depan yang tercepat. Cara mainnya cukup mudah. Kita hanya menggunakan satu tombol di game ini, yaitu tombol spasi. Semakin cepat kita menekan, maka semakin cepat juga kita akan mencapai finish. Di sini kita harus mengalahkan dua musuh atau dua monster yang ada di game ini. Gameplay ini cara memainkannya sangat sederhana. Kita hanya cukup menekan tombol spasi agar karakter kita bisa meloncat dan terus maju ke depan sampai ke garis finish. Nah, di sini ada bar stamina. Stamina ini kita jangan sampai habis, karena kalau habis sebelum mencapai finish itu bisa menghentikan game tersebut. Untuk mengisi stamina, kita harus tekan tombol Shift Z. Saya Faris. Saya sebagai finisher atau finishing dalam game ini. Game ini cukup sederhana, tapi menyenangkan untuk dimainkan. Dan game ini bagus untuk dimainkan oleh semua orang, tidak membatasi usia maupun pekerjaan. Dan saya jamin game ini sendiri.